Alhamdulillah, akhirnya ibu keluar juga. Ayo bu, sekarang kita ke rumah. Retno sudah nunggu ibu. Maaf Guntur, ibu gak ada masalah sama kamu. Tapi ibu udah gak bisa maafin Retno. Ibu gak merasa punya anak Retno. Bu, saya mohon tolong datanglah untuk Retno. Retno udah kesakitan, Retno membutuhkan ibu. Cuma dari maaf ibulah bisa melancarkan proses lahirannya Retno, bu. Sudah mati buat saya. Pergi kamu. Ibu tolong, ibu tolong, tolong buka, bu. Tapi sayangnya, bayi bapak sepertinya terjepit di rahim ibunya. Ya Allah, tolong lakukan apa aja, Bu Bidan. Agar istri saya dan anak saya bisa selamat. Bu Retno, ikuti aba-aba saya. Tarik nafas. Tarik nafas. Dorong. Terus, Bu, terus. Terus, sebentar lagi. Kepalanya sudah kelihatan, Pak. Terus, urus, terus. Ibu pasti kuat. Tarik nafas. Bayinya sudah lahir, Pak. Ya Allah. Sayang, bayi kita sudah lahir, sayang. Sayang, ya Allah, sayang. Sayang, bangun. Bangun, bayi kita sudah lahir. Bu Bidan. Bu Retno. Istri saya. Sayang, bangun, sayang. Bayinya sudah lahir. Retno! Kasihan ya bayinya. Baru lahir, udah jadi piatu. Oh, kasihan. Iya, Bu Retno susah ngelahirin. Padahal hamilnya udah 11 bulan. Dasar. Iya. Katanya sih, kalau susah ngelahirin, itu karena durhaka ke orang tuanya. Makanya yang masih pada punya orang tua dijaga baik-baik. Berkah ya, ya. Orang tua itu paling utama buat anak-anaknya. Iya, ya, betul, betul, betul. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Lurah. Mbak Ika, Mbak Yuni, Mbak Ijun. Ya. Terima kasih ya sudah mau datang. Tolong dimaafkan almarhumah istri saya kalau ada salah. Iya, Pak Lurah. Sama-sama, Pak Lurah. Kalau ke saya sih, insya Allah nggak ada salah. Iya, ke saya juga nggak ada kok, Pak Lurah. Tapi nggak tahu deh kalau sama ibunya, mudah-mudahan sih meninggalnya wajar. Bukan karena durhaka sama ibunya, Pak Lurah. Maaf, maaf, Pak Lurah, maaf. Nggak sengaja. Ini gara-gara dia tadi ngomong gitu nih. Iya kan, gitu tadi ngomongnya. Maaf ya, Pak Lurah. Nggak apa-apa, Bu. Ya sudah, kalau begitu saya mau permisi ketemu sama tamu yang lain. Ibu, silakan masuk aja ya ke dalam. Iya, Pak Lurah. Pak Lurah, silakan. Silakan, Pak Lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, Mbak ketahuan. Iya, makanya. Ngomongnya pelan-pelan. Udah, cepetan, cepetan.